Momen mesra seringkali diperlihatkan lewat media sosial Instagram oleh kedua pasangan romantis ini, Syahrini dan Reino Barak. Pasangan suami istri ini juga kerap mencuri perhatian publik. Seperti halnya dalam acara di malam puncak SCTV 30, Syahrini buka-bukaan terkait kehidupannya bersama Reino Barak. Saat itu, Syahrini mendapat pertanyaan tentang rajin mandi di antara mereka berdua. Satu, mandi bersama suami. Pertanyaan tersebut dibacakan oleh Raffi Ahmad dan juga Andika Pratama yang juga menjadi host acara Malam Puncak SCTV 30. Lanjutnya, Syahrini pun mengaku bahwa dirinya suka mandi berdua bersama suami. Siapa di rumah yang paling sering mandi? Tanya Raffi Ahmad yang dilansir dari Surya Citra Televisi SCTV 24/8. Aku berdua sama suami, berdua, sering mandi, seneng mandi karena kan lagi pandemi begini dari mana-mana mandi, kata Syahrini. Dua, suka samurai Reino Barak. Selain itu, Syahrini juga mengungkapkan bagian tubuh yang Reino Barak yang disukainya, saat itu ia mengaku paling suka dengan samurai, sang suami yang memang berdarah Jepang. Samurainya, kan orang Jepang, ungkap Syahrini. Maksudnya kan kalau orang Jepang itu kokoh, samurai kan ibarat tuh dia tuh kokoh seperti pedang, gagah, kokoh, panjang, imbuhnya.